Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan dijelaskan mengenai langkah-langkah praktikum virtual efek Doppler yang akan disimulasikan menggunakan krokodil fisik. Langkah pertama yang harus kita lakukan tentu saja harus masuk dulu ke aplikasi krokodil fisiknya. Nah, berikut ini adalah tampilan awal dari krokodil fisik. Selanjutnya, pilih wave atau gelombang pada konten, dan klik Doppler Shift. Nah, seperti inilah tampilan dari praktikum efek Doppler. Dapat kita lihat bersama bahwa pada lembar kerja terdapat mobil pemadam kebakaran yang berfungsi sebagai sumber suara. Besar frekuensi dari sumber yang diberikan mobil pemadam kebakaran dapat kalian ubah dengan menentukan nilainya pada kolom frekuensi di properties, begitupun dengan satuannya. Sebagai contoh, di sini kita akan ubah frekuensi dari sumber suara menjadi 300 Hz. Yang pertama, kita ubah dulu satuannya menjadi Hz, dan kemudian kita tentukan nilainya. Selanjutnya, tarik objek pria yang terdapat pada kotak kit ke dalam ruang kerja. Nah, pria di sini berfungsi sebagai pendengar atau pengamat dari suara yang diberikan oleh mobil pemadam kebakaran. Selanjutnya, ubah keterangan properti pada grafik dan juga tampilan nilai frekuensi yang diterima oleh pendengar dengan menarik simbol target ke pria pendengar dan ubah keterangan properti menjadi frekuensi. Jika semuanya sudah siap, klik icon unpause yang terdapat pada sisi kanan bawah ataupun sisi kiri atas untuk menggerakkan mobil pemadam kebakaran atau untuk memulai simulasi dari efek Doppler. Nah, di sini kalian dapat mengamati besar frekuensi dari pendengar atau pengamat yang berubah seiring dengan sumber suara yang bergerak. Untuk kecepatan dari sumber suara dapat kalian lihat pada lembar kerja, dan untuk kecepatan dari pendengar akan bernilai 0 karena pendengar tidak melakukan pergerakan atau diam. Selanjutnya, kalian juga dapat mengamati perbedaan frekuensi yang didengar oleh pria tersebut dengan frekuensi yang diberikan oleh mobil pemadam kebakaran dengan memperhatikan grafik yang terdapat pada lembar kerja ini. Nah, seperti itulah langkah-langkah praktikum virtual efek Doppler dengan menggunakan krokodil fisik. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.